Sebagai upaya menggairahkan kembali sektor pariwisata di Kota Pendekar pasca pandemi COVID-19, Sun City Waterpark Madiun secara simbolis melakukan launching reopening tempat wisata air terbesar di Madiun tersebut. Irama gamelan reog Ponorogo mengiringi acara reopening atau pembukaan kembali kawasan wisata Sun City Waterpark Madiun Minggu pagi. Wabah COVID-19 memang cukup berdampak pada sektor wisata, tak terkecuali Sun City Waterpark ini sempat tutup total. Sehingga pendapatan sektor wisata mengalami penurunan yang signifikan. Banyak aktivitas berhenti, bahkan banyak pula pegawai yang mengalami PHK. Untuk itu, dibukanya kembali tempat wisata ini diharapkan mampu memulihkan ekonomi di sektor wisata. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus mematuhi protokol kesehatan untuk kebaikan bersama. Pratiwi, HRD kawasan Sun City Madiun mengaku telah siap menerima kunjungan wisatawan yang akan berlibur di Sun City Waterpark. Sederet persiapan pun telah dilaksanakan untuk kenyamanan pengunjung. Jadi untuk hari ini tanggal 19 Juni 2022 kami dari Sun City Waterpark Madiun melakukan reopening. Ya, jadi dulu Sun City Waterpark Madiun ini sempat tutup karena pandemi dan per hari ini kita sudah mulai beroperasi kembali. Oke. Lalu apa saja persiapan untuk reopening ini, apa saja Mbak yang sudah dilaksanakan? Iya, jadi untuk persiapan pembukaan waterpark kembali ini kita mempersiapkan yang pertama pasti adalah karyawan ya, karena kemarin saat pandemi itu banyak karyawan yang tidak melanjutkan pekerjaannya di sini. Kemudian kita mulai merekrut karyawan baru untuk warga sekitar Madiun di sini, Kota Madiun. Kemudian persiapan yang lain adalah pembersihan area waterpark. Jadi kita mulai membersihkan rumput-rumput, tanaman-tanaman, kemudian kotoran-kotoran. Selain itu untuk pembersihan kolam, kita juga melakukan itu. Kemudian untuk seperti banyak yang rusak-rusak itu kita benahi dan alhamdulillah semuanya sudah bisa terkondisikan dan akhirnya kita bisa buka kembali. Ya, untuk masyarakat warga Madiun, monggo yang sudah kangen berenang di Sun City Waterpark, bisa ke Sun City Waterpark, kita sudah buka kembali dan tentunya kita menerapkan protokol kesehatan juga. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilahkan membawa putra-putrinya untuk liburan di sini, terutama saat menjelang ulang tahun Kota Madiun yang ke-104, kita ada promo juga. Saat ini Sun City Waterpark Madiun menyiapkan promo-promo menarik dalam rangka memeriahkan HUT Kota Madiun ke-104. Tim Liputan, CTV, Madiun.